Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sesi kali ini saya akan mengajak saudara-saudariku sekalian dimanapun berada untuk mendengarkan murattal, ruqyah, pemusnah dan membakar jin, sihir-sihir kiriman dengan menggunakan surat Al-Jin yang insyaallah ta'ala apabila ada gangguan jin dan sihir, santet teluh guna-guna, pelet tenung dan sejenisnya di dalam tubuh kita ataupun di sekitar tempat tinggal, toko, warung, kedai, maka insyaallah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita niatkan semuanya agar Allah subhanahu wa ta'ala menghanguskan serta memusnahkan segala gangguan jin, sihir dan buhul-buhulnya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, silakan simak murattal terapi ruqyah ini berulang-ulang. Apabila ada reaksi yang dirasakan, apapun itu bentuknya, baik itu sendawa, keringat, mual, muntah, maka jangan biarkan, ditahan, tetap lakukan seperti yang biasa kita lakukan dengan cara menarik dari perut naik ke atas dada lalu buka mulutnya, muntahkan. Demikian pula area kepala, pundak, tangan, kaki. Oke, saudara-saudaraku sekalian, murattal ini insyaallah yang sangat bermanfaat bisa menjadi wasilah bagi kita untuk melakukan terapi penyembuhan bagi segala penyakit-penyakit khususnya yang berkaitan dengan penyakit-penyakit non medis atau yang sifatnya batiniah. Oke, mari dengarkan saudara-saudaraku sekalian, murattal ini mudah-mudahan jadi manfaat, kebaikan serta keberkahan bagi kita semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ
malaikata harraw rasyada. Ya ma'syarul jin yang berada dalam tubuh hamba-hamba Allah ini, yang berada di sekitar tempat tinggalnya, warung toko kedainya, tempat usahanya, aku perintahkan kalian semuanya untuk bertobat kepada Allah. Bertobatlah dengan sebenar-benar tobat, ya ma'syarul jin. Jangan kalian pernah mengganggu, menggoda, menyakiti Bani Adam. Karena sesungguhnya apa yang kalian lakukan adalah satu dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tawakkalu ya ma'syarul jin. Berserah dirilah kalian, ya ma'syarul jin. Dimanapun kalian berada, janganlah kalian sekali-sekali mau diperintahkan oleh para dukun-dukun, tukang-tukang sihir, untuk mengganggu dan mempengaruhi hamba Allah ini. Kalau tidak kalian mau keluar, maka insya Allah dengan izin Allah melalui wasilah surat Al-Jin ini, kalian akan terbakar dan dibakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal qasithuna fakanu li jahannama hataba wa allaw istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa man yu'rid an dhikri rabbihi yaslukhu 'adaban su'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Ya ma'syar jin, wahai sekalian jin-jin zalim, fasik, jin kafir dimanapun kalian berada, sekali lagi yang terakhir aku perintahkan kalian untuk bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, dengan meninggalkan tubuh ini. Keluarlah kalian semuanya lewat muntah, lewat keringat, lewat pori-pori kulit, lewat arah yang Allah kehendaki, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian keluar. Jikalau kalian tidak keluar, maka kalian akan mendapatkan azab. Kalian bisa terbebas dari dunia, tapi kalian tidak akan bisa terbebas dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, aku peringatkan kalian. Kalian dengarkan asma ini. Kalau kalian tidak keluar, maka tanggung resikonya. Kalian akan dibakar dan terbakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dibakar dengan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, saudaraku, tarik dari perut naik ke atas, muntahkan. Tarik terus, muntahkan. Pegang kepala belakang, tarik. Tarik ke depan, muntahkan. Dengarkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaduhin al-yahushin wa anushalin bakiyalushin syahshushalin أشيلوهن اليهوشن وأنوشالن بكيلوشن شهشوشالن أشيلوهن اليهوشن وأنوشالن بكيلوشن شهشوشالن
أشيلوه اليهوش وأنوشال بكي لوش شهشال 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 أجبني 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 يا رب العالمين أخرج أخرجوا يا معشرين semuanya keluar keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Demikian saudara-saudaraku sekalian, terapi ruqyah murattal surat Al-Jin dan Ismul Azam, semoga melalui wasilah surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta kesembuhan dari segala penyakit-penyakit yang sifatnya batiniah, ghaibiyah, yang sifatnya gangguan jin dan sihir. Saudara-saudaraku sekalian, saya meminta untuk mengulang-ulang, memutar murattal ini, ikuti langkah-langkahnya, dengarkan dengan seksama dari awal sampai akhir, ulang-ulangi terus-menerus, setiap hari, setiap waktu. Apabila ada buhul sihir yang keluar, maka itu adalah tanda reaksi keluarnya segala sihir yang ada di tubuh kita ataupun di tempat tinggal kita. Putar berulang-ulang dan berkali-kali di rumah kita ataupun di tempat tinggal kita, usaha, warung, toko, insyaallah ta'ala, apabila ada gangguan jin dan sihir, meluasilah ayat ini dan doa-doa tadi, Allah berikan kebaikan bagi diri, keluarga, dan tempat tinggal kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Share video ini, bagikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Raih amal soleh, raih amal jariah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamal mutabaitul zahir wa batina ya arhamar rahimin. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.